lauk apa-apa. Malu aku. Jangan kau pakai emotikon muka merengut itu. Namanya mencuri ini tetap salah, Ujang. Tidak ada lebaran tahun ini, Ujang. Dilarang kita pemerintah. Tidak boleh orang berlebaran di rumah orang. Kamu ini kukerate batang lehermu itu ya, orang tua bicara dialognya. Bukan, Pak. Kau juga kalau ngomel itu. Betul memang ada lebaran tahun ini, tapi masih ada orang ngotot tuh datang. Tidak mau bertamu. Assalamualaikum. Apalagi tempat rahasia 20 ribu. Kau udah tahu nih, aku tahu. Mengejar ke uang 20 ribu. Kena kamu corona itu baru kamu tahu. Coba kamu baca deklarasi kepatuhan itu. Di situ kan sudah jelas, dilarang kumpul-kumpul, dilarang sholat id, dilarang open house, dilarang halal bihalal. Itulah kamu disuruh sekolah, pergi kamu membolos di kebun tarap orang itu. Habis kebun tarap orang kamu curi-curi. Bukan gitu. Baik, bentar kita cium sekarang. Kau? Gigit gak kau? Beraninya ada gigit kau? Orang kau cekek aja bawa batang lehernya. Kecil, mana juga bisa. Macam mana juga, betul memang ada deklarasi itu. Tapi namanya budaya juga kita mau bersalam-salaman, berlebaran itu. Atau juga kita gak bisa nanti. Tahu acil budaya, cuma sekarang ini penting untuk kita mendengar imbauan pemerintah itu. Biar corona ini cepat selesai. Jadi acil nanti lebaran gak terima tamu? Nggak acil terima tamu. Pokoknya keluarga-keluarga terdekat yang acil tahu dia pergi kemana itu aja yang acil terima di rumah, Ujang. Oh, aku nggak taunya. Hari itu ada memang dikirim di WA aku, cuma nggak aku baca. Malas aku membaca. Kau baca apa? Rajin-rajin kau membaca apa yang dikasih keluar pemerintah itu. Jadi tahu kamu. Iyalah. Jadi gimana lah terongmu nih? Nggak apa-apa juga aku minta. Kau kalau kau nama kasih terongmu nih, aku semen anumu nih, kebunmu. Kau semen ini, jadi bagaimana pula acil menyangkolnya? Nah, itulah makanya minta terongmu nih. Itu lagi ada situ kelihatan di pohon. Satu aja acil, dua. Aku yang ambil macam mana pula? Tapi kan itu terong acil, Ujang. Siapa yang menanam? Akulah. Siapa yang ingin panen? Kau. Nah, berarti kau satu, aku dua. Nah, kau yang besar, aku yang kecil. Mau apa enggak? Iyalah, sudah. Nah, nanti bayar 5.000 ya. Membayar lagi aku, Jang. Aku yang menanam, aku yang memupuk, aku yang merawat. Kau memanen, kau suka sih aku satu, kau suruh lagi aku membayar. Eh, kau udah tahu kah? Kau ini menanam pakai pupuk teh ayam kan? Ya. Kau tahu teh ayamnya tuh kasih keluar tainya itu berapa harganya? Berapa? Nah, itu sekali dia ngejar 3.000. Bayar lagi acil itu? Iyalah, di WC umum aja orang berak 2.000. Kau kira ayam berak udah bayar kah? Kau weh. Itulah, kau ambil ini. Kau satu, aku dua. Punyamu besar, punyamu kecil itu sama aja sudah. Iyalah, ya. Minta mana? Nah, ya, minta lagi ya. Nanti lagi besok. Memang kepanya sih, kalau enggak aku ambil lagi itu. Pasang jerat di situ, biar kau tergantung kayak payau di situ ya. Ya, orang satu nih. Sudah dia tua, bau tanah, tetap juga pelit. Mulutmu ini bau jang. Kau dengar kah? Dengarlah, Pak. Kau kira acil ini tuli kah? Sangka itu kau pakai headset. Headset itu apa? Ada alat pendengaran itu ya. Bisa itu orang kampung di dijok ngomong, jeng. Orang pergi sih memakai begitu. Acil ini kan datu nih. Ngapain acil pakai-pakai begitu? Yalah sudah. Pulang aku nih. Ya pulanglah kau sudah. Habis saja tanaman acil di sini nih. Besok lagi kau mencuri, acil tembak kau. Nah, ada besok aku mencuri. Besok lusa. Tidak ketahuan. Tunggu kau sama acil ya. Acil kali ini acil maafkan kau mencuri di kebun acil. Besok-besok nada sudah maaf buat kau. Yalah. Pulang aku nih. Pulanglah kau. Pulang sudah kau jang. Jadi tidak boleh berbaran nih. Tidak boleh. Pulang kau. Pulang. Kurang ajar. Habis terong kita dicuri-curinya. Setengah mati aku tanam. Orang ini apa aja datang memanen-manen. Siap dia.